Halo guys, bertemu lagi dengan saya Rimba Adventure. Kali ini saya memberikan informasi tentang keindahan wisata Alak Parenge yang ada di Kabupaten Baru. Dari perjalanan saya mulai dari Kabupaten Maros dan menempuh perjalanan ke sampai ke lokasi Kabupaten Baru kurang lebih 2 jam. Kali ini saya tak sendiri, saya bersama Yusril, YouTuber teman saya. Sepanjang perjalanan saya sangat menikmati, mumpung cuaca yang masih cerah. Dan saya pun berdoa semoga cuacanya baik-baik saja. Tak terasa 1 jam berlalu, akhirnya saya memasuki kawasan Kabupaten Baru. Dan kali ini saya berubah haluan melewati poros Baru Sope. Kita melihat pemandangan yang cukup indah, teman. Dan di sini saya lihat cuaca yang agak sedikit mendung. Kami berdua belum pernah mendatangi wisata ini, jadi kita modal Google Maps. Semakin dalam, jalannya semakin berlubang dan kita melewati beberapa tanjakan. Melewati jalur yang sedikit berliku-liku dan akhirnya kita sampai di gerbang Alak Parenge. Sril, bagaimana perjalanannya? Wah, cukup menantang ini. Sekarang kita telah tiba di tujuan utama kita. Butuh perjuangan untuk sampai di sini. Ini YouTuber atas nama channel Yusril. Sekarang saya berada di Padang Indah. Gimana guys? Dan kita sekarang siap-siap untuk mengambil gambar dari udara. Drone-nya sudah standby, sudah siap mengudara. Let's go.